Assalamualaikum semua. Hai. Hari ini kita akan masak ayam masak merah. Bahan-bahannya ialah daging ayam, bawang kisar, cili giling, asam jawa, belacan, nisan atau gula melaka, bawang holland dan juga lada. Cara penyediaannya, mula-mula kita perap ayam dengan serbuk kunyit dan juga garam. Panaskan minyak dan masukkan ayam tadi. Goreng ayam ini sekejap je dan kemudian angkat. Gunakan minyak yang sama untuk tumis bawang dan juga cili giling. Tumis kecap, kemudian masukkan sos tiram. Sos tomato. Asam jawa. Nisan. Dan juga belacan. Tutup periuk ni dan tumis sampai dia kering dan seterusnya kita masukkan segelas air. Kalau nak masukkan serai pun boleh. Kemudian masukkan ayam tadi. Masukkan sedikit garam dan biarkan ayam tu masak. Kita masak ayam ni dalam 10 ke 15 minit sampai air tu kering sikit. Masak dengan api sederhana kuat. Kemudian kita masukkan kicap, lada dan juga bawang halus. Reneh dengan api perlahan sekejap dan siap untuk dihidang. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Jumpa lagi.